Hari ini saya sangat bersyukur. Sampai detik ini saya masih meragukan punya potensi untuk berdiri di sini melakukan sharing kepada leader-leader hadirin para pengusaha yang luar biasa ini. Saya tinggal keluarga saya mulai cari usaha baru di Jakarta. Itu. Saya harus merubah diri saya bahwa di Jakarta punya peluang. Apa yang terjadi jika semua di antara kita, semua yang ada di sini, memimpin masing-masing? Maka canangan kita di tahun ini, kita akan menjadi nomor? Riwayat nomor satu! But in Riwayat itu apa? Masuk langsung maju! Itulah bedanya, itulah sebab saya berdiri di panggung ini. Orang yang tidak memiliki pengalaman disuruh jadi leader training ship. Ya, saat itu saya hanya berpikir, orang ini mempercayai saya. Saya tidak boleh mengecewakannya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan leadership training di Indonesia, di Jakarta ini. Tepuk tangan untuk para leader Riwayat. Mereka paling hebat. Mereka memberikan contoh hidup. Mereka memberikan leading example. Jadi tidak hanya ngomong, tapi dengan berbuat. Dia sendiri bisa. Makanya ada apa-apa, dia boleh duduk di paling depan untuk menyelesaikan masalahnya. Bukan bersembunyi di belakang seperti perusahaan yang lain. Anda tahu hari ini banyak company yang ngejar-ngejar saya. Untuk apa? Tarik saya masuk ke company-nya. Dari perusahaan stem cell yang lain, ada 5-6 company. Pak Teja, ini lebih bagus, ini lebih dahsyat. Saya pikir apanya yang dahsyat? Riwayat yang paling dahsyat. Oh, benar. Saya merasa sangat gembira. Oh, juga merasa sangat beruntung bisa berada di atas panggung ini. Karena ini akan menjadi kita mencapai menjadi pertama dunia yang terbaik. Kita memberikan semua Riwayat yang kita memiliki, semua Riwayat yang kita memiliki, semua Riwayat yang kita memiliki. Jika perusahaan ini benar-benar membuat kita lebih baik, apa yang kita lakukan? 回来告诉老板，我们赢得十倍，好不好？对吗？怎么可以输他？对吗？如果哪一家公司做的比我们好，我们要来跟老板商量，赢他十倍，不是赢他一点点，赢他十倍，赢他十次马的队伍到，对吗？因为老板是不是这样的格局的人？老板哪里会认输的，对吗？我们绝对不可以给人家赢的，所以放心叫他们来吧，啊，对吧，老板？老板对吗？那就来吧，等你啊。假如我们成功，我们自己本身没有 commitment 的。 如果今天我们自己本身没有commitment，你认为我会成功吗？我也不会成功。如果我本身做人了，我自己本身没有100%的commitment，哦，我连我自己的家庭都会没有，不要讲成功。我要证明给人家看，传销是能够做的，传销是可以帮到很多人的。 Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Direktur Riwayat Internasional Dr. Lim Boon Hock, Dr. Lim Sisir. Lai de Riwayat, tentu orang dan nani gai bian, xing xiang gai bian, shou lu gai bian, si wei gai bian. Riwayat这家公司真的太了不起了。